Semua tiap-tiap kara di dalam hidup kita dikatakan amanah. Orang yang tak jalan amanah adalah orang berdosa besar. Dia kena tanggungjawab. Dia hadapi Allah Ta'ala. Hadiri dia. Hijau dia. Orang duduk di bawah tanggungjawab dia. Dan semua tiap-tiap kara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Ayat akhir, iaitunya ayat 73 Suratul Ahzab. Dengan kesanggupan manusia memikul amanah itu, maka akibatnya Allah akan menyeksakan orang-orang lelaki yang munafik serta orang-orang perempuan yang munafik. Dan orang-orang lelaki yang musyrik itu, orang-orang lelaki yang musyrik serta orang-orang perempuan yang musyrik, dan juga Allah akan menerima taubat orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman, dan sememangnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Alhamdulillah, ini terjemuh ayat akhir dalam Suratul Ahzab. Kita belum pada ni, iaitunya ayat 72. Allah Ta'ala firman hubungnya dengan amanah. Ini ulang semula sikit ya, untuk sangkut dengan ayat akhir ni. Amanah mesti kita kena tunai. Lepas tu dalam bentuk semua tiap-tiap kara di dalam hidup kita, dikatakan amanah. Orang yang tak jalan amanah adalah orang berdosa besar. Dia kena tanggungjawab. Dia hadapi Allah Ta'ala. Hadiri dia. Hijau dia. Orang duduk di bawah tanggungjawab dia. Dan semua tiap-tiap kara. Jadi Allah beri kepada Allah Ta'ala tawar kepada langit, bumi, bukit. Tak ada nampak. Katanya mereka itu sanggup untuk nak tanggung, nak terima amanah. Tapi manusia yang terima. Bila manusia terima amanah, berarti manusia tu kena jalan tugas dia. Bagi orang yang tak jalan tugas dia, maka dia kena bertanggungjawab. Apa manusia pula? Adanya tiga pesan hamsa-hamsa. Seperti mana yang Allah Ta'ala wayak pada awal Suratul Baqarah. Mula di alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi. Manusia yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ni manusia yang beriman, beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, dengan kitab, dengan rasul, dengan apa, dan orang semaya, orang keluar zakat. Ni manusia yang beriman. Tapi manusia yang tak beriman dan tetap akan menjadi ahli neraka, iaitu dua golongan, iaitu innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim, ayat 9 dan ayat 7, iaitu manusia yang kafir. Tetap mereka itu mati dalam kafir yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka neraka buat selama-lama. Mari pula manusia golongan yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Hanya ayat hubungnya dengan munafik. Orang munafik nak wai langlok. Depe kecek molek. Tapi laplang. Huduh. Cice orang kata kok orang. Dan zahirnya Islam. Batinnya adalah kafir. Semua ni ada di atas muka dunia. Sampakah hari kiamat. Wallahualam, boleh jadi. Boleh jadi lah. Saya tak katanya. Kita orang-orang Islam hendak mengaku katanya Islam, sebenarnya kita munafik.
Di sisi Allah Ta'ala, kita adalah orang munafik. Sebab apa? Sifat-sifat munafik ada banyak pada diri kita. Perbuatan-perbuatan orang kafir, orang musyrik, banyak dalam diri kita. Tapi kita tak boleh hukum katanya orang tu munafik, orang tu munafik. Tak boleh. Saya rakyat saja katanya, kemungkinan. Atpenpaidai. Kita salah seorang daripada orang munafik. Yang kita tak sedar katanya sifat munafik ada pada diri kita. Kalaulah kita tak takut jadi munafik, boleh jadi kita tua cing jadi munafik. Sebab itulah. Bila kita tengok ayat akhir dalam suratul Ahzab ni, Allah ya janji untuk nak azab orang munafik, lelaki dan perempuan. Jangan peher katanya orang munafik ni dan orang musyrikin duduk di orang lelaki saja. Bahkan orang perempuan pun banyak yang jadi munafik. Salah satu daripada munafik orang perempuan, ini kita kena cok-cok atas orang-orang Islam kita. Nabi katanya, al-mutabarrijatu hunnal munafiqat. Orang perempuan yang dedah aurat tubuh badan dia, buka tu, buka ni, hunnal munafiqat. Mereka itulah orang-orang munafik. Apa kalau dia kita celak mata tengok atas batas, dalam nak, dalam gapo, orang tak tutup aurat. Orang dia terbuka tu, buka ni, gotu kan ni, dan bukan ha aurat saja dak. Kelakuan, perbuatan, cara hidup, gotu kan ni, masya-Allah. Gelomok orang-orang Islam kita dengan sifat munafik, sifat musyrik ni, boleh katakan banyak. Tapi mujurnya, mujur sikit tu, Allah Ta'ala raya, wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat. Dengan orang Islam duk pikul amanah dan duk jala tugas tanggungjawab dia, Allah ya tahu katanya, hamba-hamba dia ni adanya salah, ada silap. Kalau kita buat soalan katanya, siapa tak biasa buat dosa atas dunia ni? Dalam hidup dia tak biasa buat dosa? Tak ada. Jawab betul-betul, tak ada. Kecuali rasul-rasul, nabi-nabi yang tak silap, tak salah. Kalau ada silap sikit sebanyak pun, Allah Ta'ala betul selalu puak-puak dia. Tapi kita manusia tamada ni, ada salah, ada silap. Allah Ta'ala janji untuk nak terima taubat. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Sebut di dalam ayat ni, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Tiga jenis manusia, tiga bab saat ni sebut lelaki perempuan belakang. Alhamdulillah, ni mulianya orang yang Allah Ta'ala terima taubat dia, dan dia sendiri pun mengaku kesalahan yang dia buat. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan sememangnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Bila kita tengok di sini, tak? Allah bui manusia ataupun manusia tu piko amanah, iaitu nya taklif. Maka Allah sengaja nak seksa orang-orang munafik, lelaki dan perempuan. Siapa tu orang munafik? Orang yang menzahirkan iman dengan sebab dia takutnya, takut orang tahu katanya dia orang kafir, ataupun dia takutnya kepada orang Islam pada zaman dahulu. Tapi mereka itu menyembunyikan kekufuran yang ada di dalam hati mereka. Lepas tu orang musyrikin, musyrikat, iaitunya orang yang menzahirkan apa? Kekufuran, syirik zahir dan batin. Masya Allah. Ni orang musyrik. Padahal orang Islam kita syirik. Ada? Dia buat gitu, buat gini. Walaupun ada ulama katanya ada syirik khafi. Nah, ada syirik jali. Syirik kecil, syirik besar. Lepas tu, duduk di atas orang itu sendirilah. Dia nak peher setakat mana agama. Kalau sekiranya dia reti, dia peher serta dengan dia takut, insyaAllah orang Islam tu dia tak jadi orang syirik. Tapi orang musyrik, orang jelas-jelas pada zaman Nabi dulu, iaitunya orang yang reti tauhid, reti akidah. Sebab tu beberapa ayat di dalam Quran,
Bila ditanya orang-orang musyrikin Mekah, siapa buat langit? Mereka itu akan jawab, Allah. Siapa buat bumi, buat langit, buat gotu, buat gani semua? Dia percaya katanya Allah. Tapi ha amal ibadat, mereka tak ibadat kepada Allah. Sebab tu ulama-ulama mari duduk yek prophet akidah tauhid kepada tauhid rububiyah. Rububiyah ni pasang ketuhanan, pasang kejadian Tuhan wak langit, wak bumi, wak bukit, wak semua tiap-tiap perkara ni dia panggil tauhid rububiyah. Mari tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Uluhiyah maknanya ketuhanan pasang ibadat. Jadi orang pada zaman dulu dia tak sah beribadat kepada Allah Taala, tapi dia nak damping diri dia kepada tokong, kepada benda-benda kuaka-kuaka. Kalau kita kira pasal orang-orang Islam kita zaman lah ni, pasal azimat. Kalau rakan tu pasal ada benda-benda dia duk sakuk. Takut tadi dinding kau boleh kereta kau tok situ kau tok sini. Kalau rakan tu jenis orang-orang Islam pasal ada syirik, benda dia duk pegang ataupun orang-orang weak dia, amung ambil gani sore, mung bubuh leh kereta, cirak mung gi mana-mana selamat. Dia mung sakuk bu, sakuk mana-mana selamat. Buh dalam baik, buh dalam gapo, tapi kena duk sokmo dengan benda ni. Setengah-setengah orang yang ikat lengan, ikat perut. Dia dah faham katanya benda tu, gua jadi selamat kepada dia. Jalan belaka tu. Syirik belaka tu. Sebab tu orang-orang Islam kita kena bersih, kena cuci daripada semua tiap-tiap perkara, sama ada sifat munafik maupun sifat syirik, sifat kafir dan sebagainya. Dan akhir sekali, Allah Ta'ala ampun ataupun menerima taubat untuk apa tu? Supaya Allah Ta'ala merahmati ataupun cucuri rahmat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul dan orang yang beramal dengan sebab dia patuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah akhir suratul Ahzab. Lepas pada ni insya-Allah masuk surah baru pula, iaitu nya surah Saba. Nah, surah Saba iaitu hubungnya dengan satu peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu, iaitu nya di negeri Yaman. Saba-Saba ni iaitu nya negeri Yaman tua, kerajaan Yaman dia panggil. Lepas tu insya-Allah isi yang ada di dalam surah Saba ni kita akan belajar dari satu ayat ke satu ayat. Bukan ha kisah kerajaan negeri Yaman saja, bahkan banyak-banyak perkara berhubungnya dengan akidah, peretoh, larenge dan sebagainya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.